Tak kata tak hidup kerana tak mereka nak. Mak hantar reti, pergi hantar dekat pakar dia. Serupalah tuan-tuan duk tanya dalil, tanya hadis. Ni nak tanya ustaz, benar ni buat ni ada dalil ke? Tanya buat apa tuan-tuan bukan ahli dia. Lepas tu duk main duk tuduh orang. Ni ustaz duk pergi makan rata anak yatim ni. Subhanallah. Bersiapa? Pak dia dah lah mati. Tinggal duit sekupang dua. Ni ustaz pula duk paksa suruh lepa duk buat tahlil lepa semua. Lepas tu duk pergi makan nasi pula. Ustaz makan rata anak yatim. Woi. Senang lagu tu mau tuduh. Ada di Jitera. Saya kenal di Jitera. Kita habis kuliah. Pilah lepa nak buat keluar tahlil lepa. Mengatik lagi tak main hantu lepas dia memberi nikah. Habis-habis makan-makan, keluar-keluar. Main lepas dia ni duduk makan kata anak yatim. Hang tahu mana keluri malam tu kata anak yatim? Hang tahu mana? Saya kata Pak Long main naik apa malam ni? Naik motor. Pak Long pun dosa besar. Awak makan kata anak yatim. Persiapa pula tu beli motor guna duit anak yatim. Dia tanya, kita tahu ustaz tahu mana? Saya tanya balik, Pak Long tahu mana saya makan dari duit anak yatim. Mustahil tak tuan-tuan kalau di temonyong ni mati. Tuan-tuan matilah. Siapa-siapa mati. Kita pi duk tengok mayat tu. Depan tu mereka bubuh sadu. Mereka bubuh jak dia tak? Jak kacau. Dia bubuh jak kacau depan katil. Ada orang tanya ustaz kalau lain benda jak kacau boleh. Hampir guna timah jamban pun tak apa. Lagi banyak boleh pun. Ni adat orang kita dia tak jak kacau. Jak kacau tu lah dia ikat kain putih. Hak ni adat, adat. Kain putih tak ada pun tak apa. Serupa tuan-tuan duk pergi kubur lah. Duk jurih kat atas kubur tu. Hari ada ayak tak apa. Ni ayak tak bawa. Tak payah lah duk pergi ni. Mimpi serat dah nak daerah kubur apa dia. Ayak tak bawa. You turn balik. Bini kata awak dia tak bawa ayak nak jurih atas kubur. Lah dia buat lagu kubur pak dia tu batas ubi. Duk pergi jurih kubur pak dia. Yang tu ada boh. Tak ada sudah. Kita bila pergi ziarah mayat tuan-tuan, lepas letak jak dekat kaki, kita pun pergi bubuh duit. Betul ke tak? Betul ke tak? Yang tu bukan nak pergi bubuh. Nak tolong. Kadang-kadang duit tu lah yang mereka guna untuk buat kenduri tahlil. Tak payah fikir. Dia nak buat, buat. Dia tak mau buat, tak apa. Ni masalah dia bila dia buat. Ada pula orang duk kata ni jangan duk pergi makan ni haram apa semua. Hatu satu bab. Yang kedua kalau tak buat geng kita pula Wahabi bahawa tu. Tuan-tuan cuba open sikit benda tu tuan-tuan. Ada orang dia nak buat. Sebab apa? Dia adalah orang duk main tak merah. Ada orang duk main tak lauk. Dia kata malam ni nak pergi buat. Dengan kita pergi ziarah dia, kita pergi duk nyemang dengan dia, dia orang kata menggembirakan ahli keluarga si mati. Maklum suami mati. Betul tak maklum? Suami mati. Tak ingat tak? Tak ingat. Teriak. Malam-malam teriak, malam-malam teriak. Jadi serupa combi. Mujur abang kasih yang selamat pi. Usah berduka wahai combi. Kasim selamat tu pun kes jadi lagu tu duk teriak bini dia. Bini dia mati. Kes orang tak buat tahlil kat rumah dia yang macam buta. Nyonya Mansur punya kerja. Teriak ni sedih. Tiba-tiba esok mai kawan-kawan kita maklum. Kawan-kawan kita geng. Apa ke nama membawang. Saya hari tu tersilap sebut nak sebut geng membawang tapi sebut geng samperik. Kan hari dua ni video samperik tu yang nak faham-faham. Video samperik tu, kita tengok video samperik. Nak sebut pun tak gemak nak keluar. Pelik tuan-tuan video samperik. Ni baru ni mereka kata video menteri besar pula ada ni kerajaan sinetron ke apa. Maklum. Maklum pun duk sedih. Tiba-tiba geng-geng maklum mai. Bawa beras, bawa ayam masak nak ajak orang mai rumah. Dia hilanglah saat kedukaan tu. Betul tak maklum? Hilang saat. Ingat-ingat bilang saat. Oh, mujuklah. Apa main aku boleh lupa saat bakir tu. Tapi arwah tu baik. Tak saat dia kata lupa. Tayak pula. Kita kata biar pilih kat dia. Oh, bakir dah pergi dengan cara elok. Mati pun elok. Dia tengah baca tahiyat.
Duk mayang tu baca tahiyat mati. Wah, bagilah kaya. Itulah orang bayi mamak eh orang. Duk sembang ni duk kerak daging. Dahlah kau kau fikir benda lain lah. Tapi hampa tak tahu bila tak ada lagi ni sunyi. Ni tu imam kain salam dia kata habis haidah dia masuk. Musat ni lah. Mengembirakan. Kadang-kadang tuan-tuan tahu tak sebab apa orang Melayu duk buat tahlil di rumah, tuan-tuan? Orang Melayu buat tahlil di rumah. Bukannya tak boleh nak buat di masjid, boleh. Ada orang kadang-kadang kata ni duk buat apa di rumah menyusah, tak. Dia yang dia bagi kita pergi rumah dia sebab dia bersedia. Tuan-tuan cuba tanya orang Melayu buat di kenuri tahlil di rumah sebab apa? Yang pertama nak ajak orang pergi tengok keadaan sebenar keluarga semati. Kita ni kadang-kadang tak buat lagu tu, tak sampai rumah kawan-kawan. Baru tahu rumah dia kecil, bumbung atap, pembocok kata. Eh lah, dah dulu dia duduk depan kita, kita tak tahu. Kata dia susah betul ni. Ada kawan kami, tuan-tuan ni kan? Saya tak wabak nama awak. Kelabak tobat tuan-tuan kena. Ustaz juga dia ceramah. Dia tak pernah ajak kita pergi rumah dia. Kita duduk kawan ni, dia tak pernah ajak pergi rumah dia. Ustaz ni, meninggal dia meninggal tahun lepas. Tapi depan kita ni, cara dia sembang, cara tengok gaya dia, bukan orang susah. Kita ambil 3-4 biji. Rupanya dia nak tunjuk depan kawan-kawan, kata dia tu senang. Tapi bila dia meninggal, kami pergi rumah dia, tuan-tuan, Allah. Dengan rumah daif, dengan atap rebut Allah, tuan-tuan. Allah Ta'ala cerita, mujuk kita pergi rumah dia lepas dia meninggal. Itu yang orang Melayu buat. Kadang-kadang kita ni duk rasa lebat lebih. Tak duduk tahlil yang ni apa. Benda tu tak ada nak menyusah apa. Kalau menyusah, selesai. Ada orang dia kata, saya nak buat tak boleh, saya tak ada duit. Cukup, kita tak kata apa. Ni tak, dia ingat duit dia ada lebih. Duit ayah dia ada buat benda apa dulu. Mari kita jamu orang makan. Sebab Nabi suruh jamu orang makan. Niatlah ni saya buat kenuri ni untuk arwah bapak saya nak. Oh, dia tanya pula, hang tahu mana kata sampai ke tak sampai? Kita tanya dia pula, hang tahu mana benda tu tak sampai? Kerja kita jangan duk pergi buat kerja Allah Ta'ala. Maklum buat kerja maklum. Tapi masalah kita, dia duk pergi kacau kerja Allah Ta'ala. Ini masalah. Macam kita doa. Doa, ya Allah, aku susah, ya Allah, bagilah aku senang. Doa haram tak senang. Doa pula, ya Allah, aku susah, haram tak senang, ya Allah, haram tak senang. Lepas tu dia mulut, minta pun tak dah dapat. Hang siapa ingat Allah Ta'ala pak tiri hang ke? Ni ada kita ni, minta kena dapat, minta kena dapat, minta kena dapat. Kadang-kadang, tuan-tuan, ada benda kita minta ke Allah, Allah Ta'ala tak bagi, ada. Sebab apa? Dia tangguh, dia nak suruh hang doa lagi. Hang ni pun kalau tak ada masalah, haram tak doa, masalah baru doa. Mau tak ada masalah, kira nak piang, nak doa. Mayam Allah. Dia kata, Fatihah tu mujur wajib. Dia kata, rukun. Kalau tak rukun, aku tak baca dah. Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, macam biasa. Amin. Keluar belah lagu tu. Macam biasa. Kita buat kerja kita minta, kerja Allah tak nak bagi. Serupa dengan kita ni, tuan-tuan duk sedekah, tabung jalan, jalan. Jalan ke tak lagi tabung? Jalan tak? Tak nampak pun. Oi, tabung pun ajaib lah. Dulu duk lintas, duk dengar nampak. Duk berdepan mata lah, tak nampak lah. Jalan ke tabung mana? Ha? Jalan tak? Oh, tak nampak tu. Kau tuan-tuan macam wajah Allah kat tabung tu. Dengan saya, tak nampak. Tidak tiap bulan dia nampak tabung tuan-tuan duk jalan. Maklum tabung jalan, maklum ambil duit. Ya Allah, ni ada RM10 kubur-kubur ni, aku niat sama untuk arwah mak aku, arwah pak aku. Hak tu kerja maklum. Minta ke Allah, tolong sampai. Kerja Allah, nak sampai tak sampai tu kerja dia, bukan kerja kita. Ni puak-puak ni, dia duk pergi buat kerja Allah. Ni apa dia buat apa ni, tak sampai ni. Kalau tak, maklum. Buat, jangan duk fikir apa. Baik. Paling tinggi hukum jika diberikan hanyalah menggantikan yang lebih utama. Jika ada siapa melakukannya tidak boleh dikatakan makruh, apatah lagi haram ataupun bid'ah. Dok Syekh kita kata